Saudara, harga cabai rawit di Pasar Pagotan Kabupaten Madiun Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Kamis pagi, cabai rawit telah menembus harga Rp65.000 per kilogram. Sedangkan ketersediaan minyak kita di pasar ini justru kosong, tidak ada pasokan. Harga cabai rawit di Kabupaten Madiun Jawa Timur terpantau mengalami kenaikan. Kenaikan harga terasa sejak dua hari ini, yang salah satunya terjadi di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger. Harga cabai rawit sebelumnya di kisaran Rp60.000 per kilogram. Sejak dua hari ini telah naik harga, hingga menembus Rp65.000 hingga Rp66.000 per kilogram pada Kamis pagi. Pedagang mengaku pasokan dari petani kini masih aman. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai jenis lain, seperti cabai merah besar yang semula Rp30.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan jenis merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp46.000 per kilogram. Hari ini harga cabai rawit berapa, Pak, ini, Pak? Untuk hari ini Rp65.000, kemarin Rp60.000, naik Rp5.000 dalam satu hari. Baru hari ini atau kemarin sudah pernah naik? Baru hari ini, kemarin itu masih sama Rp60.000, kisaran Rp60.000 beberapa hari. Hari ini naik Rp5.000 dari Rp65.000. Kenapa, Pak? Kenaikan ini kenapa? Kemungkinan menjelang Isra Mi'raj, Mas. Itu bisa Isra Mi'raj, kadang-kadang. Menjelang hari besar itu biasanya naik? Biasa, ya, efek. Hari ini cabai rawit berapa? Rp65.000, 1 kilo. Sebelumnya berapa kemarin? Sebelumnya kemarin berapa? Rp60.000. Oh, berarti baru naik hari ini ya? Iya. Kenapa, Bu? Naik ini kenapa, Bu? Enggak tahu, barangkali enggak ada, Mas, barangnya. Sementara minyak goreng bermerek Minyak Kita di Pasar Pagotan kondisinya kosong sejak dua minggu ini. Khusus minyak kemasan, yang tersedia hanya minyak goreng jenis kemasan sederhana dan oleh pedagang dijual dengan harga Rp17.000 per liternya. Minyak kita di sini ketersediaannya gimana, Bu? Kosong. Kosong dia. Pernah ada kiriman enggak? Ada. Gimana, Bu? 3 dus. Dari Indomarko. Itu kapan, Bu? Sudah 2 minggu yang lalu. Kalau sampai saat ini masih? Belum ada lagi. Sama sekali kosong ya, Bu ya? Kenaikan harga kebutuhan pokok terutama cabai oleh pedagang dianggap hal yang biasa terjadi, terutama menjelang hari besar seperti Isra Mi'raj dan menjelang Ramadan. Sedangkan untuk minyak kita, pedagang kini masih menunggu adanya kiriman karena minyak jenis ini sangat dicari oleh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.